إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Sila jemaat yang mendengar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah berulang kali menyatakan berbagai macam nabi dan rasul itu menyampaikan pesan yang sama, yaitu wattaqullaha wa atiu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada-Ku. Jadi kita lihat hampir semua risalah nabi itu sama. Dan menariknya, hampir juga sebagian besar para nabi itu juga menghadapi permasalahan yang sama dengan keluarga mereka. Kita lihat Nabi Nuh mendapatkan masalah dengan anaknya. Ketika diajak naik ke perahu, anaknya tidak mau. Kita lihat Nabi Ibrahim, bapaknya adalah pembuat berhala. Kita lihat dengan Nabi Lut, istrinya sendiri tidak diselamatkan oleh mereka. Kita lihat Nabi Yakub, bayangkan saudaranya sendiri dibuang ke dalam sumur. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki seorang paman yang sangat dia cintai, seorang paman yang sangat dia inginkan untuk bisa mendapatkan petunjuk, yaitu Abu Thalib. Beda dengan Abu Lahab yang senantiasa menjadi musuh bagi Islam, maka Abu Thalib ini adalah paman yang membela dakwah Rasulullah. Abu Thalib pada waktu itu adalah seorang pengusaha Quraisy. Dia yang menjamin bahwa Rasulullah itu selama berada di bawah penjagaannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti beliau. Kenapa? Kalau ada saja orang Quraisy yang berani menyakiti Rasulullah, maka mereka berhadapan dengan Bani Hasyim. Jadi bayangkan, meskipun dia tidak masuk ke dalam Islam, tapi dia menjadi orang yang membela Islam. Ketika Rasulullah mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, matahari bulan diletakkan di tangan kiriku, dan aku diminta untuk meninggalkan agama ini, aku tidak mau. Aku akan tetap memegang agama ini meskipun aku harus mati bersama-sama. Nah, melihat keteguhan keponakan ini, Abu Thalib mengatakan, lakukan apa yang engkau lakukan, aku akan melindungi engkau. Nah, apa kurangnya Abu Thalib? Abu Thalib itu memiliki seorang da'i yang paling baik, yaitu Rasulullah, yang kalau mengajak manusia itu paling baik, cara mengajak paling baik, lingkungan kalau dibilang lingkungan paling baik, di situ ada Rasulullah. Apa kurangnya? Tapi bayangkan, meskipun demikian, meskipun sudah berhari-hari, berkali-kali Rasulullah mengajak kepada pamannya untuk mau masuk ke dalam Islam, bahkan sampai di menjelang kematian pun Rasulullah mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapan asyhadu an la ilaha illallah, maka sesungguhnya aku akan menjamin engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di menjelang kematian pun pamannya tidak mau untuk bersyahadat. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya Rasulullah. Orang yang membela beliau, melindungi beliau,
beliau sendiri tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepadanya. Nah, itulah sebabnya ketika Abu Thalib kemudian meninggal dalam kekafiran, Allah mengatakan kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang diinginkannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini kita lihat kita sebagai orang tua sangat menginginkan anak-anak kita ini bisa seperti kita. Dan kita sangat berkeinginan mereka itu kalau bisa lebih baik dari kita. Ada orang mungkin masa lalunya dia kurang baik. Tapi ketika dia mengenal Islam, terjadi perubahan yang sangat drastis dari caranya berpakaian, dari cara penampilannya. Dan dia punya azam kepada dirinya, anak saya kalau bisa seperti saya, lebih baik daripada saya. Tapi kadang-kadang cara yang kita gunakan, cara yang terlalu keras, memaksa mereka harus seperti kita, memerintahkan mereka bukan dengan cara yang lembut, dengan cara yang kasar. Bahkan sebagian orang menggunakan kekerasan anak sampai dipukul. Nah, masalahnya adalah kalau kita mengajak dengan cara seperti itu, bisa jadi anak itu patuh kepada kita sejauh mereka ada di depan mata kita. Kalau mereka sudah tidak lagi berada di hadapan mata kita, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan masih sholat, bahwa mereka masih akan berpuasa? Nah, disinilah pentingnya kita untuk menanamkan, mengupayakan hidayah itu dengan cara yang terbaik. Kita sungguh prihatin sebagian anak yang dibesarkan di pesantren yang merasa terpaksa sekolah di pesantren, kemudian mereka pulang ke rumah itu bisa menonton TV dari pagi sampai pagi lagi. Kalau ditanya kenapa, di sekolah tidak ada TV. Artinya apa? Kalau itu tidak muncul dari kesadarannya sendiri, maka itu menjadi sebuah keterpaksaan. Jangan sampai karena kita ingin anak kita itu mendapatkan petunjuk, maka kita memaksa mereka melakukan apa yang kita inginkan. Nah, di surat Al-Baqarah Allah mengingatkan pada kir, innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir. Berilah peringatan, kamu itu cuma orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir, kamu itu bukan orang yang menguasai mereka, kamu itu bukan orang yang mengontrol mereka. Yang mengontrol semua hati itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita sebagai orang tua itu adalah memberikan teladan yang baik, mengajak mereka dengan cara yang lembut, mengajak menciptakan kondisi yang baik untuk mereka, sehingga mereka bisa memiliki adab yang Islami, memiliki pengetahuan yang Islami. Tapi jangan dipaksa. Ada anak yang kalau dia di hadapan orang tuanya begitu alimnya, tapi ketika dia sudah tidak lagi berada di pengawasan orang tuanya, tidak tahu kita seperti apa. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan keislaman ini dengan cara yang baik, sehingga kesadaran itu tumbuh sendiri dari diri sang anak, sehingga mereka terpacu, sehingga dimanapun mereka berada, mereka bisa mengatakan seperti Coca-Cola, di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja, saya bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak tumbuh perasaan seperti itu, dia hanya akan seperti yang terjadi di kalangan orang-orang munafik. Inginkah kita bersama dengan Rasulullah? Inginkah kita berada di dunia para waktu itu? Inginkah
Tapi apakah itu jaminan bahwa kita akan menjadi baik? Siapa bilang? Contohnya, apa kurangnya banyak pada waktu itu? Di situ ada Rasulullah, di situ ada para sahabat. Tapi tahukah kita? Di saat pertama ini yang ada di belakang Rasulullah itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh munafik nomor satu. Bayangkan, meskipun lingkungannya baik, dai-nya terbaik yaitu Rasulullah, tapi di situ masih ada orang munafik. Lingkungan itu penting, tapi dia bukan penentu. Masih banyak unsur-unsur lain yang bisa membuat orang itu mendapatkan hidayah. Itulah sebabnya penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengupayakan. Ketika kita membangunkan anak untuk sholat, bangunkan, usap punggungnya dengan lembut, ajak dia untuk sholat, berikan contoh bahwa kita pun pergi ke masjid. Yang memprihatinkan kondisi kita pada saat ini adalah kita menyuruh anak kita untuk mengaji ke masjid, kita sendiri tidak bisa mengaji. Kita menyuruh anak untuk sholat maghrib di masjid, kita sendiri tidak berangkat. Nah, hal-hal seperti ini tentu akan menjadikan sebuah satu hal yang kontradiktif. Kita mengajak kepada kebaikan, tapi kita sendiri kurang mencontohkan apa yang kita ajak untuk orang kepada. Nah, itulah sebabnya ketika kita ingin anak-anak kita, orang tua kita, istri kita untuk mendapatkan kebaikan, usahakanlah itu dengan cara yang paling baik. Tidak selalu harus kita memerintahkan mereka. Bisa jadi kita menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Karena ingat, Rasulullah itu adalah pendengar yang baik. Bukan senantiasa beliau itu menceramahi orang, tidak. Tapi beliau juga menerima keluhan-keluhan dari para sahabatnya dan memberikan solusi itu kepada mereka. Kadang-kadang kita tidak harus memberikan solusi. Bisa jadi mereka sendiri dengan curhat yang mereka berikan, mereka bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat yang bagi kita dalam rangka untuk mengupayakan. Karena kita tidak bisa menguasai saudara kita, anak kita, istri kita, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك في جلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابه لرسول الله اجمعين. الحمد لله الذي أتقينا قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Senang juga dan berbahagia. Dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk bulan Ramadan. Ini adalah saat yang baik bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mulai mendekatkan kembali diri kita kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai doman hidup kita, hal yang senantiasa kita bawa dalam kehidupan kita. Bagi para orang tua yang masih belum bisa membaca, belajarlah untuk membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, belajarlah untuk menghafalkannya. Yang sudah bisa menghafalkannya, gunakanlah apa itu dalam bacaan sholat kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai bagian dalam kehidupan kita, dan jadikan anak-anak kita pun juga terbiasa untuk bisa melakukannya sesuai dengan apa yang kita biasakan. Mudah-mudahan syahrul Ramadan yang lagi unsila fi Al-Quran itu betul-betul bisa kita rasakan pada Ramadan kali ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wa lil muslimina wal muslimat wa lil muslimina wal muslimat.
السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويذكركم.